Terimalah penyembahan kami, dengarkanlah doa kami dan jawablah, kabulkanlah doa-doa kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, selamatlah supaya dalam acara demokrasi untuk pemilihan pilkada atau kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, Tuhan berikan hikmat akal budi kepada seluruh masyarakat supaya dapat memilih pemimpin yang benar-benar mengasihi dan mengayomi tanpa diskriminasi kepada rakyat yang berbeda-beda, supaya kedamaian dan ketenteraman sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa transisi dari kepemimpinan tingkat nasional yaitu Presiden Joko Widodo yang akan serah terima kepada Presiden Prabowo, ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong supaya Pak Prabowo Tuhan berkati dalam masa kepemimpinannya dalam periodenya nanti. Beri kesehatan, hikmat, dan kemampuan untuk dapat memimpin menegakkan kebenaran tanpa disertai dengan rasa takut, sehingga dengan demikian bangsa kami akan menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih baik. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk pemilihan kepala-kepala daerah nantinya supaya dalam kondisi yang kondusif, supaya tidak ada kerusuhan dan gangguan-gangguan secara keamanan. Siapapun mereka yang terpilih, biarlah mereka menjalankan amanah daripada rakyat dan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala kerinduan kami, untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong untuk kerinduan kami untuk merenovasi tempat ini sehingga nantinya kami memiliki tempat yang lebih luas. Kami berdoa supaya Engkau memberkati untuk seluruh sidang jemaat-Mu agar mereka kami semua dapat mengambil bagian secara khusus untuk masalah pendanaan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar dari apa yang kami perlukan. Kau yang akan memakai apapun siapapun untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka satu persatu supaya mereka semua mendapatkan penghasilan sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Kami berdoa supaya Engkau lindungi jaga dari segala sakit penyakit supaya mereka tetap sehat sehingga bisa memuliakan nama-Mu. Buat kekuatan iman mereka supaya mereka tetap percaya dan lebih dan sungguh-sungguh melakukan firman-Mu yang sudah didengarkan sehingga nyata-nyata bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan kembali mohon penyertaan-Mu supaya kami sampai di tempat dalam keadaan selamat. Kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada kita damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.